Kenapa kita gak bisa bersatu? Menurut saya sendiri adalah karena yang mayoritas itu belagu di hadapan yang minoritas. Yang minoritas merasa kerdil di hadapan yang mayoritas. Diberi fasilitas itu sama pemerintah? Enggak. Dan ini bukan cuma di Jakarta, di semua tempat. Gak ada fasilitas untuk pengguna kursi roda. 5% dari rakyat Indonesia adalah orang Indonesia keturunan Tionghoa. Tau gak yang paling gak enak jadi gay di Indonesia? Salah satu ciri bahwa pendidikan di Indonesia masih bermasalah adalah karena beberapa institusi pendidikan memaksakan anaknya untuk hafal. Bahkan bukan itu kuncinya, tapi terlalu paku itu bahaya. Kenapa? Karena kalau kita gak protes terhadap kesalahan yang kita lihat, kita gak bisa berharap ada perubahan. Padahal di Islam pun dikasih tahu itu gak boleh seperti itu. Al-Araf ayat 55, berdoalah kepada Rabbmu dengan suara yang halus dan lembut. Sesungguhnya Allah gak suka yang berlebihan. Dari kasih tahu. Dan solusi dari semua permasalahan tadi, menurut gua ada beberapa, ada empat. Pertama adalah, dan ini yang paling gak mau lu ambil biasanya, adalah pemahaman politik. Opininya media itu bisa ngarahin lu. Padahal bukan itu faktanya. Kata orang, pemerkosaan gak bisa dijadiin bercandaan. Bisa kalau jago kayak gue. Asik gitu.